Dulu ada wanita salihah cantik jelita. Nah, karena kelebihannya ini, Khalifah Umar bin Khattab tertarik untuk melamarnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata ditolaknya. Yang kedua, datang lagi sahabat Zubair bin Awam. Ternyata juga ditolaknya. Yang ketiga, datang lagi Ali bin Abi Thalib. Ternyata juga ditolaknya. Wow, kalau dipikir-pikir ya, tiga orang hebat loh yang datang melamar ditolaknya. Dan semuanya dijamin masuk surga. Apa maknanya di sini? Ternyata tidak semua wanita suka pada laki-laki terkenal, tokoh, kemudian dielulukan banyak orang. Ada juga ternyata wanita yang menyukai lelaki sederhana, tidak terkenal, biasa saja. Nah, pada cerita berikutnya datang Talhah bin Ubaidillah untuk melamarnya dan ternyata diterimanya.